Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Hadirin sekalian jemaah salat maghrib, ikhwani fillah, a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam rangka untuk bertafaqquh fid din, dalam rangka untuk mengangkat, menghilangkan kejahilan dan ketidaktahuan kita terkait dengan perkara agama, terkait dengan hukum-hukum syariat, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang datang dari si Allah tabaraka wa taala. Dan di kesempatan petang hari ini, mungkin pembahasan tentang Masailul Jahiliyah kita pending dulu. Ada hal yang cukup penting untuk kita ingatkan, secara khusus untuk hadirin sekalian yang hadir saat ini, dan juga secara umum untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah, yakni masih terkait dengan bulan Ramadan, bulan yang sepekan lagi insyaallah taala kita akan berjumpa dan bertemu dengannya. Adapun yang hendak kita ingatkan adalah terkait dengan kesalahan atau kekeliruan yang masih sering terjadi, masih biasa dilakukan oleh sebahagian dari kaum muslimin, apakah itu ketika hendak memasuki Ramadan ataupun ketika berada di dalam bulan Ramadan, yang mana kekeliruan ini menurut pandangan syariat atau dari kacamata syariat ini tidak dibenarkan. Nah, yang pertama, sebelum masuknya Ramadan, yaitu menentukan awal masuknya Ramadan dengan menggunakan prediksi. Prediksi yang dianggap ilmiah, yang prediksi tersebut biasa dibahasakan dengan hisab, ya, hisab. Hisab itu hakikatnya prediksi dengan menghitung. Iya, ini kesalahan, bahkan kesalahan yang cukup fatal. Kenapa demikian? Sebab tuntunan syariat, yakni Al-Quran dan As-Sunnah dan kesepakatan generasi Islam awal-awal itu, semuanya mengarah kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menggunakan sistem prediksi hisab. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, terkait dengan masalah bulan, Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra
falyasum. Barang siapa yang di antara kalian syahid, menyaksikan, hadir, menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Manusia bertanya kepada Nabi, apa itu al-ahillah? Al-ahillah ini jamak dari hilal-hilal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hilal-hilal itu adalah tanda-tanda waktu untuk manusia sekaligus tanda-tanda masuknya waktu haji. Ini menunjukkan bahwasanya di antara ibadah-ibadah, penentuan waktunya itu ditentukan oleh hilal. Dan hilal itu sendiri adalah bulan sabit yang muncul seiring dengan berakhirnya bulan. Ia muncul di awal bulan yang baru, setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan sebelumnya. Itu akan muncul, terkadang mampu dilihat dengan mata telanjang. Dan dia dinamakan hilal sebab istuhulla bainan nas. Dikenal, bisa dilihat, nampak di tengah-tengah manusia. Dan di dalam hadis yang cukup banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, bukan sekedar memberitakan, memerintahkan. Perintah Nabi jelas, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Hendaknya kalian berpuasa ketika melihat bulan, melihat hilal, dan kalian juga berbuka atau beridul fitri ketika melihatnya. Dan kalau tidak bisa kelihatan, tidak nampak, maka hendaknya kalian menghitung. Apa yang dihitung di sini dijelaskan di dalam lafaz yang lainnya. Dijelaskan dalam lafaz yang lainnya, yaitu fa'akmilu iddata syabban salasin. Hendaknya kalian genapkan, cukupkan hitungan bulan Syaban menjadi 30. Dari hadits ini menunjukkan bahwasanya penentuan awal bulan yang ada dalam ketentuan syariat Islam itu cuma dua. Yang pertama dengan melihat langsung hilalnya. Dan para ulama itu menyebutkan, kalau tidak bisa dilihat langsung, bisa dengan menggunakan alat, apakah dengan teropong ataupun yang semisal dengan itu, seperti teleskop. Nah, ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di zaman beliau yang namanya ilmu hisab sudah ada, sudah masyhur di kalangan mereka. Tapi bersamaan dengan itu Nabi perintahkan sesuatu yang mudah untuk seluruh manusia yang melakukannya. Apa? Melihat saja. Melihat. Tidak perlu pakai prediksi matematika yang kita kenal dengan istilah hisab. Tidak perlu. Itu hanya segelintir manusia yang bisa melakukan itu. Dan itu menyusahkan manusia. Nah, kalau tidak bisa dilihat baik dengan mata telanjang atau menggunakan alat, maka opsi yang kedua. Apa opsi yang kedua? Genapkan Syaban menjadi 30 hari. Setelah Syaban 30 hari, besoknya pasti satu Ramadan. Kenapa sampai demikian? Sebab bulan-bulan dalam perhitungan Hijriah cuma dua macam. Kalau bukan 29, 30. Tidak ada 28. Tidak ada juga 31. Apalagi 32. Tidak ada. Dua cara ini ditentukan dalam syariat.
ya, bukan dengan memprediksi matematika, dihitung derajatnya, ya, sudut kiri, sudut kanan, sudut bengkok dan seterusnya, tidak ada dalam syariat kita. Dan sepakat para ulama ketika itu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu yang digunakan. Terus demikian kesepakatan para ulama tersebut berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti muncul belakangan di akhir-akhir zaman ini di Mesir sana, yang mereka ini mengatakan awalnya ya untuk menguatkan katanya, atau iya untuk memperkirakan masuknya bulan ketika bulan itu tidak kelihatan, tidak nampak, maka dipakai ilmu hisab. Itu awalnya. Terus berkembang sampai di zaman kita ini, hisab digunakan sebagai metode untuk menentukan awal bulan Ramadan, metode yang dipakai untuk menentukan satu Idul Fitri dan seterusnya. Ini melenceng dari tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya jemaah sekalian, hendaknya kita mencukupkan diri dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait juga dengan masalah ini, ya, tolong dipahami, ya, untuk menentukan dan melihat awal bulan, ya, itu sama saja dengan menentukan sebuah ibadah yang dilakukan oleh seluruh manusia, khususnya kaum muslimin, ya, khususnya kaum muslimin, yang tidak setiap orang, tidak setiap individu atau kelompok, ya, berhak untuk menentukan itu. Berhak untuk menentukan itu. Ya. Akan jadi kacau ibadah-ibadah yang sifatnya jama'iyah atau kolektif kalau masing-masing individu atau kelompok atau ormas, ya, dibolehkan untuk berijtihad masing-masing. Contoh saja, kalau misalnya Makkah Madinah dipindahkan ke Indonesia, ya, iya, otomatis penentuan masuknya awal melaksanakan ibadah haji pasti berbeda, iya kan? Sebab satu menggunakan hisab, satu menggunakan ru'yah, satu menggunakan permukaan laut, seperti jemaah An-Nazir, ya, iya. Ada juga pakai tarikah di mana itu, iya, lain, ya. Bisa dibayangkan untuk wukuf di Arafah, ya, kemarin itu sudah ada wukuf, ya, hari ini ada lagi kelompok lain, besok ada, besoknya masih ada Salafiyun, ya kan? Iya, coba bisa dibayangkan, ya, iya. Padahal ini ibadah, ibadah kolektif, ibadah jama'iyah, maksudnya melibatkan seluruh manusia, yang tidak bisa ditentukan kecuali mereka yang memiliki wewenang atau otoritas untuk menentukan itu. Tidak setiap individu, tidak setiap kelompok atau ormas. Naam. Olehnya jemaah sekalian, tuntunan Nabawi, ya, di dalam hadis yang sahih, seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, itu mengungkapkan, "Tharan nas al-hilalah. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Fa shama fa amara an-nas bi siyami." Kata beliau, manusia sudah melihat hilal, sudah melihat awal bulan. Maka saya pun menyampaikan kepada Nabi bahwa saya sudah melihat bulan. Maka Nabi berpuasa dan Nabi perintahkan manusia berpuasa ketika itu. Coba perhatikan para sahabat, ya, iya. Manusia sudah lihat hilal. Maknanya apa? Mereka sudah melihat tanda masuknya awal bulan. Apakah mereka langsung katakan, ya, jadi kita putuskan melalui sidang pleno bahwa begini, begini, begini? Tidak. Tanya dulu kepada yang memiliki otoritas. Pimpinan negara ketika itu siapa? Siapa pemimpin kaum muslimin ketika itu?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bisa saja para sahabat sudah melihat, karena kita sudah lihat toh. Ya toh, ayo kita bikin sidang pleno. Tentukan, bikin fatwa, SK, tanda tangan, apa segala macam, umumkan. Kelompok A sudah terlihat, kelompok B sudah lihat, ormas A sudah lihat, ormas B sudah lihat. Kan begitu, bisa saja. Tapi lihat sahabat yang mulia dan para sahabat ketiga itu. Iya. Orang sudah melihat semua. Makanya saya sampaikan kepada Nabi. Akhirnya Nabi yang umumkan, besok kita puasa. Ya, pemerintah yang punya wewenang untuk menentukan itu. Bukan individu, bukan kelompok. Ini ibadah, bukan ibadah individu jemaah sekalian. Ini ibadah kolektif. Iya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saum yauma tasumun, wal iftar yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahun." Puasa itu di mana kalian semuanya berpuasa. Idul Fitri di mana kalian semuanya beridul fitri. Idul Adha di mana semua kalian beridul Adha. Para ulama menyebutkan bahwa maknanya, iya, ibadah-ibadah tersebut itu dilakukan bersama mayoritas atau seluruh manusia kaum muslimin. Dia bukan ibadah pribadi, bukan ibadah kelompok atau ibadah ormas yang masing-masing berhak menentukan. Nah, kalaupun mereka mampu untuk menentukan, silahkan. Tapi kemudian hendaknya yang mereka jadikan patokan disampaikan kepada ulil amri, supaya ulil amri yang mengumumkan masuknya hal tersebut. Sehingga jemaah sekalian, melalui kesempatan ini saya ingatkan, ya, hindari metodologi hisab, ya. Hindari pula merasa bahwasanya kita ini sudah melihat begini dan begini dan begini, sementara kita yang mau melakukan ibadah ini adalah ibadah kolektif, ibadah jemaah. Nah, ini yang pertama hendaknya kita perhatikan. Yang kedua, sebahagian dari kaum muslimin, dan ini kita syukuri, atau bahkan mungkin seluruhnya, kebanyakan atau mayoritasnya, bergembira dengan masuknya Ramadan. Iya kan? Iya, benar. Itu satu hal yang disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira tentang masuknya bulan Ramadan. Iya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nabi kasih berita gembira. Kita layak bergembira. Pantas. Kenapa? Ini bulan mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Hanya saya jemaah sekalian, manusia atau kaum muslimin ketika bergembira masuknya Ramadan itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada yang bergembira kenapa? Musim ibadah. Ya, musim beribadah. Ada juga yang bergembira kenapa? Musim panen. Ya, musim panen. Semua serba jual, yang dijual pasti laku. Iya kan? Nah, ada juga yang bergembira ekspresinya, subhanallah. Itu ekspresinya ekspresi yang salah. Begitu ketahuan bahwa sudah masuk Ramadan, maka gegap gempita, petasan, kembang api, kembang apa dan kembang itu, semuanya. Iya kan? Tiap tahun begitu kan? Iya, petasan, kembang api dan seterusnya. Mau masuk Ramadan dan ketika berakhir Ramadan. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kegembiraan tersebut, iya, dengan model seperti itu kegembiraan yang keliru. Ya, setidaknya 3 kesalahan fatal terdapat dalam kegembiraan model seperti itu dengan kembang api, petasan dan seterusnya. Pertama, itu adalah idha'atul mal, membuang-buang harta benda, ya, menyia-nyiakan harta benda, menyia-nyiakan duit. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala termasuk benci.
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kariha lakum salasan." Sungguhnya Allah benci terhadap kalian pada tiga hal. Apa itu? Idha'atul mal. Iya, salah satunya menyia-nyiakan harta benda. Ya, wa kasratus su'al, terlalu banyak pertanyaan. Iya. Ini Allah benci. Bukankah untuk kembang api dan apa petasan itu berapa biayanya? Tidak ada yang murah. Kalau murah, apa tunji? Ya, bunyinya mungkin lebih besar dari klakson, lebih besar klakson motor kalau murah. Semakin besar suaranya, maka semakin mahal. Iya, bahkan saya pernah mendengar ada yang namanya petasan impor. Saya tidak tahu impor dari mana, kah dari Tangerang, Banten, dari mana. Tapi jelas itu impor katanya lebih hebat. Apa? Itu membuang-buang uang. Naam. Yang kedua jemaah sekalian, kesalahan fatal yang kedua itu mengganggu kaum muslimin dan non muslim. Ya. Mengganggu kaum muslimin itu dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Digaris bawahi, dikasih tebal-tebal, dosa besar. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Siapa saja yang mengganggu, yang menyakiti kaum muslimin, membuat kaum muslimin tidak nyaman, sungguh dia telah memikul beban dosa yang besar, dosa yang nyata. Jangankan bunyikan petasan, membuat kaum muslimin sedih saja, tidak nyaman, itu dosa. Apalagi ini sampai mengganggu kaum muslimin. Coba antum lihat, atau coba antum merasakan, antum tidak terganggu dengan petasan? Sangat terganggu. Apalagi tidak ada skedulnya. Ada tidak skedulnya bunyi petasan? Tidak ada. Bahkan dia bunyi kapan? Ketika kita mau istirahat. Semakin kita mau tidur, semakin bambung, bambung. Kan begitu. Ya. Seandainya, misalnya, petasan tersebut dibunyikan, tidak mengganggu kaum muslimin, hanya mengganggu dirinya saja. Dia masukkan ke dalam ember, ember itu dihubungkan dengan headset, headsetnya dipasang ke telinganya. Silakan, silakan. Siapa yang terganggu kalau begitu? Kita kan nyaman. Kenapa dia mau bunyikan? Dia mau nikmati suaranya kan? Saya tidak mau nikmati suaranya. Yang mau nikmati suaranya silakan pasang headset, masukkan itu di ember atau di apa? Pasang headsetmu di situ. Silahkan nikmati. Dan jujur, saya pernah melakukan yang seperti itu. Maksudnya, saya pernah membuat kapok seseorang. Ya, saya sangat terganggu ketika itu. Tidak bisa istirahat. Akhirnya itu orang saya panggil. Saya minta maaf. Ayo, ini petasannya, ayo kita masuk ke rumah. Saya masukkan ke rumah tempat kos-kos yang milik keluarga. Ya, saya masukkan ke sana. Ayo, kasih menyalakan semua. Saya kunci. Silakan nikmati. Akhirnya diminta maaf. Kapok. Ya, saya bilang, "Iya, kami juga tidak senang dengan suara itu." Ya, Anda sudah berdosa. Anda sudah berdosa dengan dosa yang besar. Dan jangan sampai ada di kalangan anak-anak kita begitu. Ya. Iya. Minta uang, Pak. Iya ini, masuk Ramadan. Oh, anakku gembira masuk Ramadan. Kasih uang. Berapa, Nak? Iya, 1 juta cukuplah. Kasih, ternyata. Napa lapuk dekat telingamu. Masya Allah. Ini kesalahan fatal yang kedua. Kesalahan fatal yang ketiga, ya, itu tasyabbuh bil kuffar. Menyerupai non-muslim. Non-muslim ketika merayakan kemenangan, merayakan kegembiraan, itu menyalakan api. Itu kebiasaan non-muslim. Kebiasaan kaum Yahudi, kaum Nasrani. Ketika mereka merayakan kegembiraan, nyalakan api. Itu kembang api. Api memang, sudah namanya kembang api. Petasan bukan api. Petasan air kah? Api.
Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia digolongkan seperti mereka. Ini tiga saja sudah fatal. Makanya ya, kita ingatkan kaum muslimin. Sebelum kita ingatkan kaum muslimin, kita ingatkan diri dan keluarga kita dulu. Jangan coba-coba main-main petasan ketika awal-awal puasa ya, termasuk ketika akhir puasa. Naam. Tapi ini bukan maksudnya kita boleh melakukan rahasia. Ya, jangan. Ya, itu bukan tugas antum. Ya, tugas antum mengingatkan dengan lisan. Adapun yang melakukan rahasia itu tugasnya pemerintah, cekui, polisi dan yang semisalnya, bukan tugas antum itu. Ya. Iya. Silakan kalian lakukan tugas masing-masing. Jangan menyalahi tugasnya. Ya. Naam. Saya tidak mau mendengar ada ikhwan melakukan rahasia. Apa? Ente tugasnya itu kah? Bukan. Tugas ente cuma ingatkan. Ya. Naam. Kasih tahu yang punya wewenang untuk merahasia, pihak kepolisian dan kawan-kawan, itu yang merahasia, bukan kita. Kemudian kesalahan yang berikutnya jemaah sekalian, di awal Ramadan biasanya mulai malam pertama ya, dan kadang dilakukan dengan berjamaah. Ya jemaah sekalian, sebentar malam kita sudah mulai sahur. Mari kita berniat berjamaah untuk makan, untuk berpuasa. Apa itu? Allahumma lakasumtu. Apa? Apakah doa? Doa niat itu. Bagaimana niatnya itu? Nawaitu sawma gadin. Dan seterusnya. Dan lain-lain. Dan berikutnya. Dan seterusnya. Iya, saya tidak hafal. Ngapain tidak mau dihafal. Ya. Tapi awal-awalnya saya ingat dia. Apa? Apa tadi? Nawaitu saw, masya Allah. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian. Ya, tidak pernah Nabi itu ucapkan seperti itu kalau mau puasa. Kenapa? Sebab niat itu tempatnya di hati, itu keinginan hati, bukan ungkapan lisan itu niat. Ya, bahkan aktivitas yang menunjukkan kita akan melakukan puasa sudah terhitung niat. Kita bangun sahur itu sudah dianggap niat untuk puasa. Sebab ngapain dia makan sahur? Iya kan? Naam. Sehingga tidak perlu kita nawaitu shauma ghadin atau shauma ghadon dan perlu. Cukup kita niatkan saya mau berpuasa. Puasa Ramadan besok. Ya, sebab kapan kita mulai niat? Mulai malam. Ya. Mulai malam. Tidak boleh tidak berniat, harus berniat. Kata Nabi, malam yubayitu siapa minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa sejak malam, dia tidak ada puasa sebenarnya. Sebab puasa itu ibadah, ibadah mesti niat. Tapi niat tidak mesti diungkapkan dengan lisan, dengan pengungkapan atau pengumuman seperti itu. Ya. Nah, kita niatkan mau puasa. Iya. Apakah kita mau puasa satu bulan? Apakah boleh kita niat puasa satu bulan? Insya Allah saya mau puasa selama Ramadan tahun ini. Cep, selesai. Yang benar jemaah sekalian, kita berniat setiap malamnya. Sebab puasa itu ya diantarai dengan tidak puasa. Apa tidak puasanya? Malamnya kan tidak puasa. Ya, belum lagi kita ini manusia biasa. Terkadang tiba-tiba ada urusan, kita langsung melakukan perjalanan, safar. Ada lagi kesempatan tidak puasa dan seterusnya. Termasuk istri kita haid, atau mungkin tahun ini dia melahirkan nifas, tahun ini juga dia menyusui. Itu kan tidak puasa. Makanya niatnya tiap malam. Bukan niatkan saya niat satu bulan penuh. Nah. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, termasuk kesalahan yang dilakukan di bulan Ramadan, menghabiskan waktunya dengan mendengarkan nyanyian dan musik. Masya Allah ya. Mungkin sebagian ikhwan masih familiar itu, nyanyian dan musik ya. Nah, ada apa dengan nyanyian dan musik? Iya. Konon itu bisa membuat orang cerdas ya. Nah, katanya ya, sampai ada penelitian mengatakan musiknya Beethoven itu akan membuat anak-anak
apa usia belia itu cerdas. Iya, itu si kila wakola katanya dan katanya. Yang ada, iya, itu dalam Islam itu terlarang. Ya, dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahu al-hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang memperjualbelikan yang namanya lahwal hadis, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang melalaikan, iya, untuk menjauhkan manusia dari Allah. Kalimat lahwal hadis itu ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dan juga sejumlah tabi'in. Beliau mengatakan, "Fawallahi huwal ghina." Demi Allah, itu adalah lagu dan nyanyian. Ini ungkapannya Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Ya? Naam. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Naam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal ma'azif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti suatu masa ada suatu kaum yang menghalalkan perzinahan, yang menghalalkan sutra dan menghalalkan musik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini ungkapan Nabi yang mengatakan la yakunanna aqwamun yastahillun, itu menunjukkan bahwa perkara itu asalnya haram. Lalu nanti muncul satu kaum menghalalkannya. Zina, apakah itu halal? Ya, haram. Nabi ucapkan, Nabi sebutkan akan ada nanti kaum menghalalkan itu. Ya, disetarakan dengan zina dan musik. Naam. Oleh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ulama unassalaf, pendahulu kita yang saleh, itu tidak ada yang suka, ya, tidak ada yang suka dengan namanya musik dan nyanyian. Ya, naam. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimani rahimahullah itu mengatakan dalam ungkapan beliau, dalam beberapa kitab-kitab beliau, siapa yang terfitnah dengan nyanyian dan musik, ia akan sulit merasakan kelezatan membaca Al-Qur'an. Kelezatan membaca Al-Quran. Sebaliknya, siapa yang merasakan kelezatan membaca dan menghafalkan Al-Quran, iya, dia tidak akan senang yang namanya lagu dan nyanyian. Sebab kedua hal ini kontradiksi. Kedua hal ini sangat bertolak belakang. Yang satu melalaikan, ya, yang satunya mengingatkan kita kepada Allah. Nah, yang satu pasti melalaikan. Belum lagi, iya, musik-musik dan nyanyian zaman now yang namanya lagu-lagu lofi, lagu-lagu cinta dan seterusnya, mengajak kepada perzinahan dan seterusnya. Anehnya kaum muslimin dalam bulan Ramadan mengisi waktunya dengan nyanyian dan musik, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hindari itu jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir, masih banyak kalau mau disebut, ya. Hanya kalau malam kami seperti ini waktunya terbatas, ya. Kalau mau disebut semua mungkin 2-3 kali pertemuan lah, ya. Nah, tapi saya ringkas sebab waktu kita terbatas. Yang terakhir, yakni ketika berbuka puasa. Dimaklumi termasuk tuntunan nabawiyah, kalau berbuka puasa segera kita berbuka puasa, ya, jangan ditunda, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasi bi khairin ma ajjalul fitr, manusia akan senantiasa di atas kebaikan selama mereka segera berbuka, yakni kalau sudah masuk waktunya. Itu bagus. Hanya jemaah sekalian, kadang ketika berbuka puasa kita melalaikan beberapa hal. Hal yang pertama, doa. Ya, doa. Sampai terkadang bismillah juga lupa. Ya. Iya kan?
sedemikian semangatnya. Segera. Naam. Apa doa yang kita baca ketika berbuka puasa? Biasanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaltu. Itu. Ini doanya, hadisnya lemah. Hadisnya dhaif. Yang sahih adalah zahabatiz zam'a wa batallatil 'uruq wa sabatal ajr insyaallah. Itu yang sahih. Ya. Tapi doa ini dibaca setelah kita berbuka. Ya. Kenapa? Coba lihat redaksinya. Nah, itu pentingnya bahasa Arab lagi. Ya. Redaksinya coba perhatikan. Ya. Zahabatiz zam'a, telah hilang dahaga. Kapan hilang dahaga? Sebelum buka atau setelah buka? Setelah buka. Zahabatiz zam'a wa batallatil 'uruq, urat-urat telah basah. Itu sebelum buka atau setelah buka? Sebelum buka, setelah buka? Setelah buka. Makanya sebelum buka, apa yang dibaca sebelum buka? Bismillah. Itu mau saja. Setelah buka baru zahabatiz zam'a wa batallatil 'uruq wa sabatal ajr insyaallah. Nah. Jangan lupa. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, kesalahannya terkait masalah itu, banyak kaum muslimin yang kita lihat melalaikan solat maghrib. Melalaikan solat maghrib. Kenapa? Sedang buka. Asik balas dendam. Ya. Enam. Asik balas dendam. Akhirnya solat maghribnya, masya Allah. Iya. Kalaupun solat maghrib, iya, kayak setengah mati, kasihan. Nabunuh kalina. Ya, kenapa? Kada ruku, kayak mau tumpah itu semua. Ya, apalagi kalau sujud. Masya Allah. Jemaah sekalian, buka puasa itu bukan balas dendam. Apa saja yang penting batal puasa kita. Ya. Itu mau saja dulu. Setelah itu, setelah sholat maghrib, silahkan makan. Nah, jangan sampai ya, kita melalaikan hal tersebut. Ya. Iya, jadi termasuk jemaah sekalian, ya, kaum muslimin yang mungkin masih senang dengan yang namanya rokok, ya. Kadang kalau buka puasa, masya Allah, itu pisik dari duluan tuh. Itu juga yang bikin lama dia. Masya Allah, iya. Padahal 8 jam sehari tadi, tidak apa-apa ji, santai ji, iya tuh. Masya Allah, pas masuk buka puasa. Nah, ingat lagi itu. Masya Allah. Nah, ya. Makanya ya, kesempatan ini mau tobat ya. Nah, dari begitu-begituan. Pas kalau ingat yang begitu, langsung sholat maghrib. Ya. Supaya gak lupa itu. Nah, tayyip sekali ini jemaah sekalian ya. Beberapa kesalahan yang kerap terjadi di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan tersebut dan membimbing kita dengan hidayahnya di atas tuntunan Islamiyah yang hak, yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian yang benar datang dari sisi Allah, yang keliru datang dari sisi kami. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.